Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Siang ini saya sedang berada di area sebelah timur dari stasiun Kiara Condong. Di sini saya akan hunting beberapa kereta. Di antaranya adalah kereta api Malabar, Pasundan. Dan nanti ada yang spesial ya, kereta api KAIS 4 itu yang melakukan perjalanan dari Garut menuju ke arah Gambir ya. Dan juga untuk kereta Pasundan sangat spesial sekali hari ini karena ditarik oleh lokomotif CC203 dua garis biru ya. Dan saya belum pernah dapat teman-teman. Dapatnya itu kemarin pada saat kedatangan malam ya dengan berdinas Pasundan juga. Dan keretanya sudah standby di stasiun. Akan diberangkatkan pada pukul 10 lebih 10 menit. Ini adalah perdana siang hari saya mendapat lokomotif dua garis biru ya, white and blue. Cakep kayaknya nih. Dan di sini juga teman-teman kita bisa melihat proses pembangunan ya. Proses pembangunan baik itu stasiun di sana maupun ini area proses pembangunan trek yang sebelah kiri ya, untuk double track dekat antara stasiun Kiara Condong dan stasiun Gede Bage nih. Nah, semoga untuk proses pembangunan double tracknya cepat selesai. Cepat digunakan ya untuk hilir mudik kereta api yang melalui jalur selatan Daup 2 ini. Dan teman-teman sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Kopandayan yang diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju tujuan akhir stasiun Garut. Baru saja berangkat dari stasiun Kiara Condong itu diberangkatkan. Dan kita lihat white and blue itu ada di jalur 5 kalau nggak salah ya itu ya. Dirangkaikan dengan kereta Pasundan. Kita tunggu atau kita abadikan dulu ini kereta api Pandayan yang baru saja diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong ya menuju tujuan akhir stasiun Garut dengan membawa kereta mewah panoramik ya. Tangga Bu. Selamat jalan kereta api Pandayan, semoga lancar, selamat sampai dengan tujuan di tujuan akhir stasiun Garut. Dan selanjutnya kita tunggu kereta api Malabar dan juga kereta api Pasundan yang akan melintas di sini teman-teman ya. Selanjutnya, sebentar lagi akan segera masuk di stasiun Kiara Condong, KAIS 4. Yang diberangkatkan dari stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Gambir.
Kereta KAI 4 persiapan melintas langsung di stasiun Karacondo. Kak Fiona nih, KAI 4-nya menyapa kak. Kereta ini merupakan kereta kesayangan atau kesukaannya Kak Fiona ini ya. Selamat jalan kereta KAI 4, semoga selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Gambir. Selanjutnya diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong kereta api Malabar yang berangkat awal dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Jalan kereta api Malabar, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Malang. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Teman-teman, inilah kereta yang kita tunggu-tunggu ya. Kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dengan ditarik lokomotif dinas CC203 dua garis biru ya, white and blue. Diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong.
gagah banget ini apa lokomotifnya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa dapat juga nih si white and blue. Selamat jalan kereta api Pasundan. Semoga selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Surabaya. Oke teman-teman, selanjutnya sebentar lagi segera melintas di sini kereta api lokal Bandung Raya Ekonomi yang diberangkatkan dari stasiun Kira Condong. Berangkat awal dari stasiun Tadalarang menuju tujuan akhir stasiun Cisalengka. Kereta api lokal Bandung Raya Ekonomi menjadi kereta penutup untuk hunting kali ini di area sebelah timur stasiun Kiara Condong, tepatnya di JPO area sebelah timur ya dari stasiun Kiara Condong ini. Jalan kereta api lokal Bandung Raya Ekonomi, semoga lancar, selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Cisalengka. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkereta apian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya, alhamdulillah mendapat yang spesial hari ini. Size 4 dan Pasundan yang ditarik lokomotif dinas. Dua garis biru ya, white and blue. Semoga bermain apa berdinas lagi ke Daop 2 Bandung di lain kesempatan. Selalu ditunggu karena belum kenyang belum puas dapatnya ya. Oke, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.